lagi. Layla telepon deh. Layla, Papa kamu masih bangun gak? Mbak Caca mau ngomong sama Papa. Mbak Caca perlu ngomong sama Papa kamu. Tolong ya. Cie, cie. Layla setuju kok. Mbak Caca jadian sama Papa. Iya, 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 iya. Kasih Papa dulu sekarang. Boleh gak? Layla, kamu tuh ya. Cak, maaf ya. Tadi Layla bercandanya kelewatan. Mas, mas. Ini di showroom kamu kok banyak orang. Kakak mau mesen orang buat ngambil-ngambil barang. Enggak. Astagfirullahaladzim. Cak, itu mereka semua perampok. Kamu harus hati-hati kalau bisa kamu sembunyi ya. Sekarang juga aku telepon polisi dan aku akan ke sana. Kamu hati-hati ya. Sayang, Papa ada urusan sebentar. Kamu tunggu di rumah ya. Ayo, Papa. Kamu ke kamar. Iya. Ngapain kau malam-malam kesini? Aku... Itu dia, Pak. Yang nyuruh kita, Pak. Enggak, Rumi! Enggak, aku bisa jelasin. Tolong lepasin! Terima kasih banyak ya. Kamu udah menyelamatkan perusahaan aku. Kalau sampai tadi mereka membawa semuanya, aku benar-benar bisa hancur, Cak. Sama-sama, Mas. Oh ya. Kamu sendiri dari mana? Kok tumben bisa lewat showroom aku? Lagi pula, kamu gak pakai sendal. Aku tadi hampir diperkosa, Mas. Kayaknya ibu tiri aku emang sengaja mau jual aku. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Cak. Ibu tiri kamu tuh benar-benar jahat. Jadi, sekarang kita gimana? Apa kita lapor polisi? Gak usah, Mas. Mereka itu cuma pengen aku gak di rumah sebenarnya. Ya, jadi sekarang kamu mau pulang kemana? Gak tahu, Mas. Ya udah. Gimana kalau untuk sementara waktu kamu tinggal di rumah? Pak, saya disuruh ibu datang ke sini untuk ngambil sisa uangnya. Ternyata kamu cantik juga ya. Apa bisa saya terima sekarang uangnya? Oh, bisa. Bisa. Tenang. Semua bakal saya lunasi. Dan uangnya udah saya siapin di dalam. Ayo, silakan masuk. Ayo. Sekarang kamu ikut saya ke dalam. Ayo. Gak mau, Pak. Pak, lepasin, Pak. Lepasin. Eh, diam. Dengar baik-baik. Caca yang kalian kirim itu orangnya kabur. Dan sekarang sebagai gantinya ada kamu. Iya sayang, nggak apa-apa ya? Hore, Mbak Caca nginep di sini. Hore. Nanti Mbak Caca tidurnya bareng sama kamu ya? Iya. Boleh ya? Boleh banget dong. Saya seneng banget. Ada saya. Ayo cepet masuk, ibu kangen sama kamu. Tunggu. Thank you.
telat karena hari ini mau sekolah. Ya, mandi ya. Yuk, pinter. Thank you.
Oh, bro. Dia sayang, makan dulu sayang, nanti kamu sakit. Jadi kemarin kamu gak makan, makan sayang, jangan siksa ibu begini.